Oke, saya ucapkan selamat buat Maxindo atas prestasi mendapatkan anugerah brand Indonesia. Mudah-mudahan Maxindo makin dicintai oleh konsumennya, makin menumbuh kembangkan UKM dan pengusaha yang membutuhkan jasa mesin khususnya dari Maxindo, dan juga mudah-mudahan brand Maxindo akan semakin go global. Terima kasih. Eksis lebih dari 13 tahun, Maxindo merupakan merek kebanggaan Indonesia yang telah membantu para pengusaha dan UMKM. Kembali terpilih sebagai peraih penghargaan dari Trust & Co. Research dalam anugerah brand Indonesia Over 10 Years of Excellence 2017, yang merupakan penghargaan bergengsi untuk merek asli Indonesia saat ini. Chairman Trust & Co. Research yang menggagas anugerah brand Indonesia 2017 menjelaskan, jika melalui acara ini, brand original atau asli Indonesia yang telah berhasil dalam membangun awareness, image, dan meraih tingkat kepercayaan konsumen selama lebih dari 10 tahun di pasar Indonesia akan semakin mendapatkan kepercayaan konsumen di tengah maraknya tingkat persaingan dengan brand asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara atas penyelenggaraan acara ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi kami untuk lebih memajukan UKM Indonesia. Terima kasih. Metodologi penilaian berdasarkan kekaguman akan brand lokal asli Indonesia yang bisa bertahan dan sukses lebih dari 10 tahun di dunia bisnisnya masing-masing. Tiga faktor utama yang menjadi metode penilaian anugerah brand Indonesia Over 10 Years of Excellence 2017 adalah brand sustainability, awareness, dan brand image. Oke, sesuai kriteria kami, jadi seluruh brand achiever termasuk Maxindo, kita juga melakukan riset analisa terhadap brand Maxindo. Jadi melalui tiga aspek pendekatan, yang pertama adalah brand sustainability aspek, yang kedua adalah brand image aspek, dan ketiga adalah brand awareness aspek. Nah, melalui tiga pendekatan itu Maxindo lolos seleksi dengan minimal 70 score point gitu ya, dan Maxindo lolos seleksi dan berhak menyandang anugerah brand Indonesia dari Trust & Co. Research. Anugerah brand Indonesia Over 10 Years of Excellence 2017 diberikan setelah dilakukan proses survei yang cukup panjang dari 1000 brand tersaring hingga 500 brand. Hingga pada saringan terakhir hanya terpilih 19 brand utama yang layak menerima penghargaan anugerah brand Indonesia Over 10 Years of Excellence 2017. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penyelenggara yang telah menyelenggarakan acara ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada para customer Maxindo yang sudah setia menjadi customer kami selama ini, lalu kepada tim dari Maxindo yang sudah bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customer sehingga kita bisa mendapatkan penghargaan yang diselenggarakan oleh Trust & Co, Business Update, dan Franchise Global. Penghargaan ini adalah anugerah brand Indonesia, di mana penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang asli brand Indonesia yang sudah eksis selama lebih dari 10 tahun. Ini luar biasa. Tadi kita mendapat penghargaan bersama brand-brand yang besar, sehingga ini merupakan salah satu kebanggaan tersendiri bagi Maxindo. Mudah-mudahan dengan adanya penghargaan ini kita bisa lebih memberikan pelayanan yang baik kepada customer, sehingga kita bisa lebih turut berperan serta dalam mewujudkan kebangkitan ekonomi Indonesia, terutama UKM di Indonesia. Ya, jadi selama lebih dari 13 tahun hingga saat ini Maxindo berusaha untuk membangun brand-nya sehingga bisa diterima oleh customer-nya. Dan tentu dengan berbagai cara, antara lain kita berusaha untuk menyediakan produk-produk yang berkualitas, kemudian berusaha untuk menjadikan para customer itu sukses di bisnisnya. Jadi kita tidak semata-mata menyediakan produk, menyediakan mesin, kemudian dijual lepas, tapi tidak seperti itu. Tapi kita berusaha untuk membangun UKM-UKM itu bisa lebih maju. Tidak hanya kita jual mesin, tapi kita juga menyediakan training-trainingnya. Kemudian kita juga menjadikan bagaimana supaya UKM-UKM itu bisa sukses dengan berbagai cara yang kita lakukan di Maxindo. Harapan kami setelah mendapatkan penghargaan ini adalah supaya kami bisa lebih bekerja keras lagi untuk bisa melayani customer dengan sebaik-baiknya, sehingga para customer itu bisa lebih sukses. Di Maxindo juga akan lebih sukses dan bisa tumbuh di masa depan untuk lebih banyak melayani customer-customer di seluruh Indonesia dan dunia. Dari hasil survei tersebut, 19 merek telah terpilih. Dan salah satu yang mendapatkan penghargaan adalah toko mesin Maxindo pimpinan Bapak Al-Arif.
Kebanggaan produk Indonesia yang telah membantu lebih dari 30.000 pengusaha di Indonesia dan mancanegara.